Kebetulan tadi saya lalu sini. Tuan, singgah kejap. Awak semua sibuk ke? Taklah, tak sibuk. Tak sibuk pun. Saya sangat seronok awak datang sini tu hari ini tu. Lama tak jumpa. Terima kasih dan sudi datang. Sama-sama. Cantiklah dekorasi spa ni. Saya punya idea ni. Saya lah punya idea. Ni semua saya yang hias, saya yang reka. Daripada A to Z semua saya buat. Cantik kan? Cantik. Tiba-tiba kau seorang je yang hias. Aku? Kau tengok je kan? Ni dah lalang saya sampai sini. Jom, kita pergi makan. Tak. Mona sekarang ni dia tengah puasa. Sebab dia tengah kuruskan badan dia. Kesian. Ini pun dia dah turun berkilo-kilo dah. Cengkok muka. Kalau tak sebelum ni, seram tengok muka dia. Kita je lah pergi makan. Jom. Mona betul tak nak makan? Betul dia tak nak makan. Tengok muka dia pun tahu ikhlas sangat tak nak makan. Tak apalah, jom kita je lah pergi. Nak saya bungkuskan apa-apa ke? Memang tak nak. Bungkus pun dia tak nak. Tak boleh makan-makan bungkus ni. Bahaya untuk kesihatan dia. Jom lah, kita je. Makan apple. Sedap, madam. Sibuk. Sibuk pula kan? Kenapa pergi sini? Pergi luar kerja. Awak rasa gaya saya yang terbaru ni kena tak dengan saya? Ada tak sama macam dengan drama-drama K-pop kat dalam TV tu? Awak nak jawapan jujur ke jawapan sedap hati? Alah, jawapan jujur lah daripada dalam hati awak. Saya rasa gaya ni tak sesuai dengan awak. Hah? Janganlah marah. Saya rasa saya lagi suka gaya awak yang dulu. Tak taklah gaya yang dulu tu. Tu mak-mak sangat. Tapi mak-mak tu lah yang saya suka. Baru nampak matang, nampak bergaya. Sedap je mata matang. Yang ini macam... Jangan cakap, tak nak dengar. Terima kasihlah sebab belanja saya makan. Siap awak je belanja, malu pula saya. Saya tak kisah. Ni macam ni. Lain kali kalau awak nak pakai duit ke atau awak perlukan apa-apa je pertolongan, awak bagi tahu dengan saya. Ya? Apa? Saya ada duit. Saya susah. Dan awak, saya nak awak tahu saya bersedia apa saja untuk awak sebab saya tahu awak pun boleh dapat kerja lagi kan. Jadi saya sentiasa ada untuk awak. Ketebal 8 inci. Lagu diputar terkumat kamit, bibir mengikut bait lirik, mata lentik palsu tapi menarik, kau berangan, umur sama kau tak layan, kau perasan, usia kau masih belasan. Balik lagi ni. Kalau aku cakap kan dia kata aku cemburu pula. Ini betul lah buat aku panas hati. Tak kerti-kerti nak buat. Julia! Julia pula. Julie! Julia mana pula? Ya, madam. Ada apa? Julie. Okey. Ni. Duit keuntungan untuk 2 hari tau. Aku nak kau pergi bank, masukkan duit ini dalam bank. Aku malas nak keluar. Berapa banyak tu, madam? Banyak sangat, saya takutlah. Kau nak takut apa? Kau buat bodoh je lah. Kau jangan tunjuk muka kau tu banyak duit. Buat selamba je. Nah? Yelah. Saya ikutlah apa madam cakap. Bagus, bagus. Madam jangan risau, eh. Kalau saya tak balik nanti, madam jangan meroyan tau. Nanti madam nikah tu baliklah. Meroyan? Bukan meroyan ni tau. Ni hysteria. Semua ada ni. Semua ada ni. Kau tunggu je. Kau tunggu. Kau tengok bila dia balik nanti. Kau tengok. Tahulah aku ganyang dia. Nasiblah kau ada. Terima kasih, eh. Kau ni pekerja yang bagus tau.
Kini kau ada kat sini, ke tempat aku bergantunglah. Tempat aku meluahkan perasaan. Terima kasih banyak-banyak. Kau nak harapkan bos kau seorang lagi tu? Jahanam. Tahu tak? Ha? Dah dapat jumpa Nemo, jumpa diri. Kerja semua tak jalan. Apa? Kau tengok malam sekarang. Giliran aku pula. Kita tengok siapa hebat. Walaupun Bambam. Untuk tak seksi. Kau pergi kat sini lagi kenapa? Dah boleh pergi dah? Dah lah. Pergi dulu dah. Tadi lagi aku suruh kan? Siap ke? Ha? Siap-siap. La 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 la, la 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 la. Rasa cantik bedak muka tebal 8 inci.